HDI dan Porseni PAUD Denpasar Selatan 2020, Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP Agung menggelar workshop tata rias untuk diri sendiri, busana adat Bali, pusung tagel dan tengkuluk lelunakan. Dalam pelatihan kali ini, pimpinan LKP Agung, Ana Agung Ayu Ketut Agung, didampingi sang putri, Ana Agung Sagung Diva Wastuning Tias, yang memberikan pelatihan tata rias untuk diri sendiri. LKP Agung menggelar workshop dalam rangka HUT WHDI dan Porseni PAUD Denpasar. Dalam kesempatan tersebut, Ana Agung Ayu Ketut Agung yang juga WHDI bidang kebudayaan mengatakan, kegiatan ini diharapkan bisa menyebarluaskan informasi bagaimana memakai kamben dan berbusana adat Bali yang baik dan benar. Batasan-batasan dalam berbusana sangat penting diketahui dan dipahami oleh para guru. Selain itu, melalui pelatihan tata rias ini, setidaknya ibu-ibu bisa berhias secara mandiri. Hari ini adalah teman-teman kita guru PAUD di Denpasar, jadi kemudian juga di Denpasar Selatan ada juga dari WHDI, sehingga acara ini bisa jalan yang materinya sama ke seluruh Bali. Kita runsu materinya sama ya, pelatihan etika busana adat, kemudian membuat dan memasang pusung tagel atau sanggul Bali, membuat tengkuluk lelunakan, kemudian memperkenalkan tata rias pengantin payas madya, payas agung biar dipakai pada saat yang benar. Sementara Ana Agung Sagung Diva Wastuning Tias memberikan pelatihan make up artis. Siswi SMA Negeri 1 Denpasar tersebut memang sejak kecil tertarik pada tata rias karena kesehariannya selalu melihat kiprah sang ibu dalam pelestarian budaya Bali, khususnya tata rias pengantin Bali. Kehadiran siswi yang akrab disapa Gek Diva ini dalam memberikan pelatihan kepada para guru TK diharapkan dapat menjadi semangat dan motivasi bagi ibu-ibu bahwa anak zaman sekarang tidak cukup hanya berbekal pengetahuan akademik, namun juga harus memiliki keahlian dan kecakapan. Jadi awalnya tertarik jadi perias atau MUA itu karena aku setiap hari lihat ibu merias orang, lihat orang kursus, jadi tertarik. Terus kesannya ya sangat merasa bersyukur dan jadi MUA yang termuda, karena di umur yang segini saya sudah bisa merias beberapa istri menteri dan ibu menteri. Ketua WHDI Kota Denpasar Sagung Antari Jaya Negara mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu visi misi WHDI yang bertujuan menyejahterakan keluarga. Salah sanggul dan adat busana Bali. Sesuai dengan visi misi dari WHDI yaitu membentuk keluarga yang sukinah bawantu. Keluarga sukinah bawantu itu adalah keluarga yang bahagia dan sejahtera, diharapkan nanti melahirkan anak-anak yang suputra. Workshop tersebut menghadirkan narasumber Dr. Sri Wahyuni sebagai ahli kedokteran jiwa atau psikiater yang mengatakan membangun keluarga yang sehat mental harus dimulai dari komunikasi. Komunikasi 6 to 9 dari jam 6 sore sampai 9 malam harus terus diterapkan dalam rumah tangga. Jaya Kusuma, Bali TV.